Saya juga enggak punya itu. Cuman punyanya kan Tika, anak Tika kan tahu. Ini punya siapa? Bapak. Ibu, Mbak Yati dan suaminya datang nih. Karena tadi emang kita misah. Habis dari puskesmas, gak pulang bareng. Bapak, cerita sama ibu. Diung sama ini. Dewi, nagih tang sangkut anu tang sangkutane dewi sing nganti nandek telung yuto. Yo iso ra iso, kudune dina iki ora iso bayar tetep disita karo bank. Aku anane min nyerah. Nak Tika, alhamdulillah Nak Tika bisa nutup kebutuhannya awak dhewe. Ya kuwi nutup bank. Sekarang utangnya ibu lunas. Udah banyak pelajaran hidup dari mereka. Hari ini aku mau pamit sama keluarga Pak Uyadi. Saya hari ini mau pamit pulang, mau saya juga pengen pamitan sama Asep sama Joko. Kemarin saya sempat bawa kambing ibu untuk ambil dede. Mari bu, yuk saya pengen pamit. Gak hanya sama bapak dan ibu, aku juga mau pamit sama Asep dan Joko, dua kambing kesayanganku. Tapi kok di dalam kandang rame ya? Bu, kok kambingnya dapet sih? Tahu kan cuma dua. Mana ada dalam kambingnya? Itu dari mana? Saya nggak tahu. Coba dilihat dulu, Pak. Kambingnya tetangganya bapak bukan? Saya enggak. Bukan, Bu. Bukan. Saya juga enggak punya itu. Cuman punyanya kan Tika, anak Tika kan tahu. Ini punya siapa? Enggak tahu. Jadi saya kan udah belajar banyak.